Dari tahun 1980-an, saya bawa beca cari rezeki besarkan anak-anak. Tetapi akibat COVID-19, pendapatan kami terjejas teruk. Itu luahan kecewa pengayuh beca di Bandar Hilir Melaka yang terpaksa mencari sumber pendapatan lain demi kelangsungan hidup. Mereka juga diibaratkan sebagai petugas barisan hadapan negara bagi sektor pelancongan. Namun kini untuk mendapat pelanggan, kadangkala menunggu seharian untuk pelanggan menaiki beca. Ya, saya mengharapkan daripada tahun 80 memang mengharapkan beca saja. Saya part time bukan full time beca. Daripada tahun 80 sampailah sekarang. Membesarkan anak, sekolahkan anak. Memang daripada rezeki menarik beca saja. Saya gembira bawa beca ini. Sebab saya dapat exercise. Bayangkan umur saya 79. Exercise pagi. Tak ada orang yang paling tua, saya yang paling tua. Kadang-kadang, pejap juga. Bila duduk kat beca berkejam-kejam, tak ada penumpang. Balik, itu saja. Dulu ada dekat 800, 700 bolehlah hidup. Kenapa? Kita ni sampai membantu pada orang rumah. PKPP, ada jugalah pelancong. Tak ramailah sebab ada tempat seperti Selangor, Kuala Lumpur. Banyak masih tutup lagi kan. Ada pun segelintir sikit-sikit yang ada. Ada nasib-nasib, ada kawan dapat, ada kawan tak dapat. Mereka ditemui pemberita selepas menerima sumbangan berupa set barangan dapur dan wang tunai oleh pendakwah bebas Ustaz Abid Liu.